Profesti, selamat sore. Hari ini hari apa ya? Hari Minggu. Hari Minggu di video ini aku mau ngantar temen ke airport ya, Besti ya. Tuh kan, perjalanannya kayak gini kita menuju airport. Dia itu mengambilnya di apa namanya? Jam malam. Jam malam kayak gitu, Besti. Jadi hari ini tanggal berapa, sayang? Tanggal 7. Jam berapa hari ini? Sekarang jam berapa ini? Sekarang jam 4. Jam 4. Kita menuju airport ya. Oke, kan? Itu yang pulang, yang paling depan itu yang pulang. Oke, gitu, Besti. Nanti dia biar lihat sendiri. Biar lihat sendiri videonya dia itu. Gimana sih? Berapa sih itu, Mak, kalau A31-nya? Kalau dari Singgi itu ke airport kita naik bis yang ini kayaknya, bis ini. Kayaknya yang itu, bener nggak sih? Oh, kilo hijau. Bener nggak sih yang ini, bis ini? Coba. Ini dari area Singgi ya, bis ini, yang kita menuju airport area Singgi. Aku bukan orang Singgi tapi. Kalau ke airport dari tinggi, lucu kan? Alhamdulillah, pas banget. Alhamdulillah, saya di sampingmu. Terus ya, duduk-duduk. Itu kecasan. Iya. Kayaknya nggak sampai ada 20. Kan deket toh. Iya benar. Soalnya ini udah tengah-tengah ya. Iya. Kayaknya loh ya, tapi nggak tahu juga sih. Lihat lantai tahu loh. Ada pinjam. Ini apa ini? Oh, yeah.
pameran apa? Bawa itu enggak? Satu ini masuk. Kita masuk. Awas direm lah ya, direm lah ya. Pokoknya lewes ditutup, lewes dibuka, mending langsung ditimbang aja. Apanya yang ditutup? Enggak lah. Timbangannya enggak, terus timbang aja. Ini kan buat bayi Toyota timbangan iki. Yang itu yang taruh pesawat ta? Iya, tujuhnya. Ya, 9 dong. Ya, sendirian. Ambil dulu, ambil. Pindahin ke sini aja, ini lebih enggak masalah. Ini ambil aja. Mungkin kalau pulang terus kayaknya boleh deh. Lah iya, kayaknya lah. Kalau cuti yang masalah. Kan, kayaknya boleh, kayaknya boleh lah. Bismillah lah, kun fayakun. Ya kalau ini enggak boleh. Ini enggak boleh jadi duduk. Oh, pindahin ke sini aja. Ya udah. Jangan di sini lah.
biasa aja di sini. Tuh mereka sehabis apa ya nimbang-nimbang, terus kita langsung nyari tempatnya untuk apa namanya, untuk check in ya Besti ya, kayak gitu. Bagusnya di situ kayaknya. Apa? Foto. Kita jauh-jauh tadi dari mana sih kita naik, kan di sini ada timbangan. Iya. Udah kan mana aja ada. Tadi kita dari mana kan? Di sana kayak kok. Ya. Kita juga foto di sini aja yuk. Terus ini nak. Ada depan ini. Besti, kita lanjut ya. Itu apa namanya, yang mau pulang ntar lagi mau check in Besti. Tuh kan dia siap-siap dia kayak gitu. Yang video aku videoin, yang video aku videoin. Lucu gak sih? Ya Allah Besti, ternyata itu paling ujung bo. Dari aku tadi dari foto-foto A sampai paling ujung L Besti. Masa Allah. A-nya di situ. Tuh, kelihatan enggak sih A-nya sebelah sana itu? A. Uyo, aduh kan. Kita balik sini lagi. Ya Allah. Ternyata antriannya di sana. Sama nggak ikut ke sana. Bismillah ya sayang ya, hati-hati. Kamu sekalian juga ikut ah? Kamu juga ikut ah? Ya Allah, kasihan banget sumpah. Ini tadi sebetulnya kan 20 ya. Apa namanya? Kopernya itu 20, malah ini kelebihan 8 kilo. 800 teh masih. Dendanya itu 1 juta lebih loh, Bu. Per kilonya berapa, sayang? 160. Ya Allah. Kelebihan kebangetan. Ini naik. Masya Allah, kebangetan ya Allah, ya Rabbi. Gimana? Walah, mah 6 kilo. Iya, timbangan di situ lebih berat loh. Masa lah, tetapi yang itu yang besar berapa? Jadi 0,2. Kurang soan tadi. Malahan? Iya. Oh, alah. Alhamdulillah. Ya udah Besti, yang mau pulang udah check-in dan udah selesai. Dan alhamdulillah masalah terselesaikan ya Besti ya, ngono. Dan aku mau Junpei pulang. Ngono. Kan ini udah malam, udah jam 6 lebih kayaknya ya. Dan aku mau Junpei pulang. Hati-hati di jalan ya sayang ya. Doa aku terbaik, aku sampai semuanya. Amin. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen dan subscribe Besti. Yo. Okay. Bye bye. Hati-hati sayang ya. Selamat sampai tujuan. Bye.